سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجالس له الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Halo sahabatku semua, pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Semoga sahabat yang menyimak video ini selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini admin akan berbagi zikir atau doa pembuka aura wajah. Insyaallah jika Anda rutin mengamalkan, maka dengan seizin Allah, semua orang yang melihat Anda akan sayang kepada Anda. Caranya silakan simak terus video ini sampai selesai. Sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, setiap Anda mau tidur malam, sebelum tidur siapkan air putih terlebih dahulu yang bersih dan suci. Kemudian setelah Anda bangun tidur, jangan beranjak kemana-mana lalu Anda duduk, kemudian air yang Anda siapkan tadi malam tersebut Anda bacakan zikir yang akan saya bagikan ini sebanyak 7 kali. Adapun doanya sebagai berikut. Ya Nur, Ya Qawiyu, Ya Matin, La Hawla Wa La Quwata Illa Billahil Aliyyil Azim. Saya ulangi. Ya Nur, Ya Qawiyu, Ya Matin, La Hawla Wa La Quwata Illa Billahil Aliyyil Azim. Cara untuk mengamalkan, bacalah doa ini sebanyak 7 kali lalu tiupkan pada air yang sudah Anda siapkan tadi malam. Jadi setiap Anda baca 1 kali lalu Anda tiupkan ke air. Lalu Anda baca lagi lalu tiupkan lagi, jadi 7 kali bacaan 7 kali tiupan. Kemudian air yang sudah Anda bacakan zikir ini Anda buat cuci muka. Lakukanlah secara rutin dan penuh keyakinan setiap Anda baru bangun tidur pagi. Insya Allah dengan izin Allah semua orang yang memandangmu akan sayang padamu, termasuk bos, suami, istri dan orang-orang di sekeliling Anda. Anda akan mudah sekali menaklukkan hati orang yang Anda idam-idamkan selama ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga orang banyak. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.